kita benarkan untuk membangun kekuatan. Maka kita doakan bagi wanita yang seorang yang baik dan terkabul. Yang baiknya untuk bersama-sama menyelamatkan umat Islam ini untuk dalam kebaikan dan capai kita semua membantu dia bersama. Maka diri kami posisi PKI ini tak perlu menjelaskan lagi sebenarnya, karena kami ini dari jam 1 dari masjid ke masjid dari masjid ke 84. Mudah-mudahan mengalahkan PSN. PSN ini 290. Tapi tidak mungkin ini bisa dikejar, karena kita jalan dia jalan dulu. Kalau dia mandek, kan kita tidak doakan dia mandek, Pak. Jadi kalau ada yang lain berkejar-kejaran dalam kebaikan, kalau Pak Bukan kita doakan. Kecuali kami ini membutuhkan menjadi maghrib bersama, isak bersama, berkumpul terus, nah, itu mungkin terkejar. Nah, alhamdulillah kawan-kawan, konsul PKI, Pak Sama, yang datang, alhamdulillah, saya pun terkejut. Di bagi PC teman. Melihat Google belok kiri ini betul tidak, ya kan? Dan inilah kampung kita, kampung orang-orang kita semua di sini. Dan inilah awalnya jika mungkin sahabat-sahabat lebih paham kampung kita ini, bahwa inilah ikal matem yang luar biasa hari ini. Karena kampung-kampung tak ada banner. Maka hari ini kita harus yakin bahwa kita dari kampung inilah yang akan membesarkan banner. Yang lain awak sekalian, saya beruntung sekarang ini bukan kampanye, tapi saya beruntung pada sebuah subuh beberapa minggu lalu saya berjamaah bersama dua tokoh besar, yaitu Ustaz Abu Somad dan Anies Baswedan. Jumlah jemaahnya pun tak banyak, Pak. Saya kira sekitar 20 orang. Karena khusus di musola yang Ustaz Abu Somad, Anies Baswedan tidur di rumah Ustaz Abu Somad. Dan Ustaz Abu Somad tidak tidur di rumahnya. Nah, itulah hebat juga. Karena ada rumah lain, dan rumah itu memang rumah oma, rumah mamanya, yang dia tanyakan kepada mamanya, dan mamanya belum sempat berada di situ ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak cerita lain, saya hanya cerita, saya mengintip. Saya waktu di situ pembicaraan dua tokoh besar ini, Pak. Sebenarnya apa yang dia bicarakan kalau bertemu dua tokoh besar? Yang pertama, Pak, ternyata dia bercerita tentang ibunya. Dia datang di nantinya. Anies Baswedan itu cerita tentang Profesor Alia, tak salah nama ibu itu. Profesor, Pak. Tapi Ustaz Abu Somad juga bercerita ibunya, Hajar Rolana, yang mungkin, mohon maaf, tamat SD. Lalu apa yang mereka dapat ceritakan itu? Mereka yakin dan sangat yakin mereka menjadi berhasil itu karena mereka mendapatkan doa dari ibunya. Dan mereka sangat yakin dan yakin bahwa mereka meminta daripada doa ibu. Ya, dan itu yang mereka membanggakan. Rasulullah bilang, saya ini bandel, sekolah ke mana-mana, pindah di mana-mana, tapi ibu saya yakin kalau saya akan menjadi orang yang banyak nanti mungkin menjadi panutan orang lain. Begitulah keyakinan ibunya, walaupun melihat anaknya pada saat itu rasanya tidak mungkin. Anies Baswedan juga banyak pernah dikeroyok, tapi mereka menjadi orang hebat lagi. Yang salahnya kita mungkin waktu kecil kurang bandel. Jadi kalau nak bandel saya tidak boleh lagi. Tapi saya menimbulkan bahwasanya penghormatan mereka berdua terhadap ibunya sampai hari ini, walaupun ibunya dari Rasulullah sudah alam kumah, tapi dari hati itu. Lalu kita akan mengevaluasi diri kita. Sejauh mana kita bercerita tentang kehebatan ibu kita? Adakah kita sampaikan bahwa ada suatu teladan yang luar biasa dari ibu kita? Rasa-rasanya, Pak, agaknya kurang. Yang mana kita cerita pun tentang istri kita. Nah, istri kita ini ada dua orang dari kami. Dalam keadaan kebaikan, kadang-kadang meragukan. Tidak tahu ya, Pak. Tapi memang pada saat orang yang mengagumi ibunya, bisa Allah menjadi orang baik dan menjadi orang besar. Itu nampaknya kunci, Pak. Dan selanjutnya yang tidak penting, mereka adalah bersilaturahmi pada ibunya.
Nah inilah yang akan terjadi contoh kita kali ini, yang kita berkumpul ini, kita berharap kita juga selalu bicara tentang umat kita. Hari ini kita sedang berada di mana dan bagaimana kita membangun umat kita. Dan kita sangat yakin bahwa dari masjid itulah kita dapat. Banyak kantor-kantor hebat, wali kota, kantor-kantor partai, kantor apa, tapi tidak ada sekali di situ, maka tidak ada kecerahan, kecerahan, dan juga tidak terjadi apa yang tidak ada pengembangan umat. Karena mereka ternyata tidak bicara secara global, mereka bicara kepentingan politik masing-masing. Nah di masjid ini kita tidak, bukan tidak bicara politik, kita bicara politik tetapi untuk seluruh umat. Bukan orang bilang hari ini konstituen. Saya bersama konstituen, saya pun tak paham apa itu konstituen. Nah konstituen kita hari ini adalah umat Islam. Doa itu doa tadi Mas Papa, doanya sampai Palestina, Pak. Sampai Palestina, bukan hanya Indonesia saja. Karena itu umat kita ada di sana. Nah ini harapan kita melalui pertemuan ini, mudah-mudahan beliau di 2024 ini berhasil. Dan mendoakan, kita doakan dia berjuangkan untuk umat, bukan hanya umat yang berwarna berwarna ini. Karena umat itu warna-warni. Karena pada saat kita sudah mendapat kekuasaan, bukan kita memilih orang semua. Maka presiden atau lebih lagi tokoh-tokoh ulama kita itu kami milih semua orang, milih semua umat. Maka inilah harapan kami, forum silaturahmi umat untuk hadir untuk bersilaturahmi. Tidak lain kepada kita. Demikian dapat saya sampaikan, karena tersisa untuk Ustaz Papa yang lebih kurang 20 menit, kurang kepada beliau ini 75 menit, 40 menit, kita harapkan. Kita banyak belajar dari beliau ini. Beliau ini anak wakil kita di sini, kita berharapkan juga beliau ini menjadi tokoh luar biasa. Jadi ketua MUI, orang lain jadi ketua MUI. Jadi kadang-kadang Bapak bukan asal pula, banyak pula orang-orang lain. Ya tapi ya Allah yang menentukan yang memberikan kekuasaan kepada kita, dan bila dia berikan kemudahan kekuasaan untuk kebaikan bagi kita semua. Terlebih kurang perlu maaf Pak, pantun Mas Papa saya lupa pun tidak pernah saya ambil. Nanti saya ambil. Nah kalau upaya sudah dibelah baru sudah cukup dimakan. Jadi kalau makan upaya yang sebelah nanti susah juga pun bisa makan. Akhirnya ucapan terima kasih saya kepada Mbak Guru Masjid Aminah yang menerima kami. Ucapan terima kasih kepada Pak Jawa yang hadir. Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak putus Pak, bukan karena subuh. Tapi karena memang kita ingin bersama-sama melakukan silaturahmi bagi pengembangan daripada semua kebaikan yang akan kita torehkan kepada masyarakat kita. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.